lagi di channel kesayangan kita, ya, Apita Valentina YouTube channel. Oke. Apa kabar hari ini kalian semuanya? Lama tak jumpa. Kak Ita kangen sama kalian. Semoga kalian tetap di sana aman-aman saja, sehat-sehat saja bersama keluarga dan teman-teman semuanya. So, hari ini kita akan melanjutkan petualangan kita di Little Nightmares 2. Apakah kalian sudah siap? Pokoknya harus siap semuanya ya. Temenin Kak Ita karena Kak Ita takut sama orang-orang ini. Ini game sangat menyeramkan, kalian tahu. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Ayo, tak kasih waktu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, thank you. Let's begin. Press circle to start. Resume. Oh ya, apakah kalian sudah selesai melakukan UTS atau masih belum? UTS komen di bawah ya. Nilai kalian gimana? Apakah udah keluar? Apakah ada yang sulit dari UTS kalian? Silakan komen di bawah ya. Tak tunggu, tak bacain nanti. Kemarin petualangan kita sampai sini nih, sampai sini di mana Pak dokternya tidur ya, dipeluk api. Itu terus Six-nya menghangatkan diri. Nah, ancaman apa yang akan menunggu kita selanjutnya? Ancaman terbesar sih manekin ya, menurut Kak Ita. Tapi, who knows? Oke, kita lanjutkan. Oke, menunggu lift. Lanjutkan petualangan kita. Hospital Light. Kita dapat achievement sembuh ya, artinya Hospital Light atau terawat dengan baik. Tapi kita masih di hospital. Ayo keluar dari sini. Ayo, kamu tuh tak gandeng ya. Tak gandeng. Se. Kak Ita mau periksa sesuatu dulu. Oke. Apa ini? Oh, obat. Wait. Kok hujan ya? Oh iya sih, tadi kan hujan yang diadakan yang apa? Tong sampah itu loh. Ya, ayo kita keluar dari sini. Udah, enggak mau. Dulu ke sana ya. Just keep swimming. Yuk. Oh. Ada mailbox. Udah lama banget enggak lihat mailbox. Gimana cara turun dengan aman? Alright, turunnya pelan-pelan ya. Nggak tahu loh di situ ada lubang. Oh, okay. Kamu mancing apa di sini? Okay.
mancing keributan. Baru sadar ada kaki. Ada kaki. Six, ini ada gambarnya kamu. Apakah paket ini untukmu? Tapi nggak mau buka. Ya udah, kita lanjut. Ya ampun, kondisi kota ini sangat membagongkan. Chaos di mana-mana, orang-orangnya hilang. We don't know and we never know. Wow. Umbrella. Wow, ada yang lagi nunggu bis. Apa itu? No. Kok ada yang buang-buang? No. Again? No. Pak, kok tiduran di situ? Wah, ini chaos ini. Oke. Oh no. Kan kota ini gak ada orang kan? Nah itu tadi siapa? Yuk, jalan. Dari atap dong. Loh, Pak. Ya ampun, kayaknya mau lihat ikatan cinta tapi telat datang. Jadi marah-marah terus masukin ke TV, siapa tahu ketemu Andin. Gitu. Kan gak gitu. Kok ada fotonya Bunda dan anak-anak. Ini loh. Apa ini rumahnya Bunda? Tapi Pak, ini listrik ya? Listrik. Ini listrik. Kena air ya begitu. Yaelah, Pak, au. Main masuk aja kan, nggak boleh, tapi gimana?
orang. Loh kan orang-orangnya hilang. Six, kamu kok tenang sekali sih? Di sini ada sih badannya, tapi kok lihat TV. What just happened? Apakah ini satir ya? Kayak orang-orang udah terpaku sama gadget. Nah, gimana? Gadget itu menyenangkan. Gadget is the best. Teknologi is the best. Okay, good. Hup. Loh, ha gimana ini? Ada gemboknya. Berarti kita harus ke arah lain dulu. Bukan ke situ, Kak Ita. Apakah ke sini lagi? Udah nggak bisa. Kalau kita di atas, ya kita ke atas nih. Tutup. Ke atas nih. Kita nggak punya kuncinya, boy. Wait a second. Di mana ya? Kuncinya mandose.
Ini nih. Ini ruangannya siapa? Nggak ada kunci nih. Halo? Oh. Wait a second. Hey, ada gnomes. Gambar gnomes. Tapi nggak ada kunci. Ambil. Ah, jangan ngebug dong. Gak suka kalau ngebug di saat krusial itu. I hear it. So far so good. Tidak ada yang yeah. Kemana nih? Hey, kemana nih kita? Aku sering mempertanyakan gelagatnya Six. Aku paling takut kalau disuruh ngebug. Itu. What just happened? Bentar ya. Bukan jawabannya. Ke situ juga bukan jawabannya. Jadi jawabannya kemana? Aku kena brainstorm breakdown loh.
icu, na icu, na, na icu. Eh, wait. Sana dulu. Ada deh. Crouch. Ih, selalu ya ruang rahasianya tuh bikin kaget. Apakah ini semacam jimat? Ini semacam jimat untuk biar orang-orang itu nggak ke situ. Dan siapa yang tinggal di sini? Is that a couple? Like this picture? I don't know. Eh. Ayo Mono yang benar. Gimana? Loh benar kan? Loh. Gimana? Nah. Terus. Ini harus dari jauh ini berarti. Gak jadi. Gini. Lurusin balok kayu ini. Oke, lari. And grab. Gimana? Lawan manekin lo, Kaita. Iya. Alright. Right. Nah, dari sini sampai mana nih? Ayo, kamu gak mau bantuin aku ke situ, kah?
sih. Oh, bukan, bukan. Bulan? Kelas? Mana? Hujan-hujan ya. Nggak kedinginan. Jatuh. Oke. Keren jatuh. Naik, 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 naik. Oke. Ini pada ngapain sih? Mama Yukero. Aduh, kenopnya nggak ada lagi. Pandang-pandangan dulu dong. Udah. Aduh. Guys, I'm so sorry. Ya, aku minta maaf banget. Kayaknya untuk episode kali ini harus di-cut sampai sini dulu karena ada trouble error ya. Aku tahu kalian tidak mau tahu tentang hal itu. Tapi di sepanjang permainan takutnya nanti error ini tuh mengganggu kenyamanan kalian melihat begitu. Jadi untuk besok ya, Kak Ita janji edisi Minggu ya, besok ini akan disajikan lebih panjang.
akan disajikan lebih panjang. Thank you buat udah yang nonton sampai saat ini, sampai detik ini. Thank you banget. Dan I'm so sorry karena harus di-cut sampai sini. Tapi besok janji, besok lebih panjang sebagai pengganti yang kali ini. Oke? Okay? Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, dan komen perasaan kalian hari ini. Kalian senang atau kalian, iya biasa aja. Kaita kok gitu aja gak bisa sih. Sini kasih aku, pasti aku bisa. Gitu ya. Komen di bawah. See you, see you, see you next episode. Dadah.